Assalamualaikum dan hai, saya Dakar Malia dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengenalan dan pelancaran beberapa peranti dan aplikasi dari Google pada acara Google I.O. baru-baru ini. Google minggu ini telah memperkenalkan Google Pixel 3a dan Pixel 3a XL untuk pasaran global. Kedua-dua peranti dijana Snapdragon 670, memori sebesar 4GB RAM selain membawakan kamera utama 12MP dan 8MP untuk kamera swafoto. Untuk Pixel 3a XL, ia menyertakan storan 64GB dan bateri berkapasiti 3700mAh. Manakala Pixel 3a pula hadir dengan pilihan storan 64GB atau 128GB dengan bateri berkapasiti 3000mAh. Namun tiada butiran lanjut mengenai tarikh pelancaran untuk pasaran tempatan. Selain itu, Google turut mengumumkan penawaran Android Q versi beta kepada pengguna. Operasi ini disokong sekitar 15 peranti termasuk Huawei Mate 20 Pro, Oppo Reno, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Realme 3 Pro dan OnePlus 6T. Untuk mencuba, pengguna boleh memuat turun fail pemasangan beta terus pada peranti. Namun, sistem operasi ini masih tidak stabil dan terdapat sejumlah pepijat belum dikenal pasti. Mengenai pengenalan Android Q lagi, Huawei mengumumkan mereka bakal menawarkan kemaskini EMUI berasaskan Android Q bagi peranti mercu sedia ada. Antara peranti yang bakal menerima kemaskini termasuk Siri Mate 20, Siri P30, Honor V20 dan Honor Magic 2. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai ciri baru yang bakal diperkenalkan. Oppo Reno kini hadir dengan kemaskini sokongan zoom digital sehingga 60 kali. Sebelum ini, peranti ini telah dilancarkan untuk versi penggunaan zoom 10 kali. Oppo juga dikatakan sedang melakukan kemaskini untuk penawaran perisian telefon pintar tersebut. Peranti ini akan diperkenalkan di Malaysia pada 16 Mei kelak. Pada minggu ini juga, Asus telah mengumumkan Asus Zenfone 6 yang dijangka hadir dengan chip pemprosesan Snapdragon 855. Selain itu, ia juga akan membawakan Beco Audio 3.5mm dan sokongan Smart Key pada telefon pintar berkenaan. Peranti ini dijangka akan diperkenalkan untuk pasaran umum pada minggu hadapan. Vivo minggu ini telah mengumumkan penawaran telefon pintar terbaru iaitu Vivo Y17. Ia membawakan skrin 6.35 inci bertakuk, danaan chip MediaTek MT6765, memori 4GB RAM, storan sebesar 128GB serta bateri berkapasiti 5000mAh. Peranti ini menggunakan 3 kamera gabungan 13MP tambahan 8MP bersama 2MP dan kamera swafoto 20MP. Untuk pasaran tempatan, peranti ini boleh dipratempa bermula 10 Mei pada harga RM999. Dalam arena teknologi tempatan pula, Axiata dan Telenor mengumumkan hasrat untuk menubuhkan sebuah entiti global yang akan mengawal operasi telekomunikasi untuk 8 buah negara di ASEAN dan Asia Selatan. Menerusi penubuhan ini, operasi Celcom dan Digi, peniagaan infrastruktur seperti e.co dan pusat inovasi juga akan digabungkan dalam memacu arena telekomunikasi. Kedua-dua syarikat dijangka akan menandatangani perjanjian tersebut menjelang penghujung suku ketiga 2019 kelak. Time minggu ini hadir dengan penawaran diskaun RM10 untuk langganan pakej internet sehingga 15 Jun kelak. Pengguna boleh melanggan pakej 500 Mbps pada harga RM129 sebulan dan pakej 1GBPS pada harga RM189. Bagi langganan pakej baru, pengguna akan diberikan diskaun untuk tempoh 24 bulan dengan kontrak selama 2 tahun. Untuk aplikasi dan perisian pula, KLC mula menggunakan panel layan diri yang menggunakan sejumlah mod pembayaran digital. Ia telah digunapakai di beberapa cawangan KFC sekitar Lembah Kelang yang menerima pembayaran digital di beberapa rangkaian termasuk Cash Wallet, Maybank QR Pay, Boost dan juga Touch Angle Wallet. Pengguna juga turut boleh membuat pembayaran menggunakan kad kredit atau debit. Akhir sekali, Boost minggu ini mengumumkan penggunaan dompet digital mereka di pelbagai stesen minyak Shell di Malaysia. Pengguna boleh membuat pembayaran secara non-tunai di kaunter untuk pembelian minyak dan barangan di kedai Shell. Jadi itu sahaja rangkuman berita teknologi yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakar Malia untuk Amaz. Yosh!